Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Nura Adelia Channel. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi resep masakan steam ikan dengan kulit jeruk. Ini adalah resep orang China atau orang Hong Kong ya. Dan ikannya ini namanya ikan laimang. Ikan lemang ini kalau pas di steam tidak boleh dikasih jahe ya. Jadi biar harum kita harus menambahkan 2 lembar kulit jeruk yang udah dikeringkan dan 3 batang daun bawang. Teman-teman, ini adalah masakan Hong Kong sehari-hari. Dan masakan ini ala-ala resto. Jadi caranya pun dan bahannya pun sama seperti yang ada di restoran. Dan caranya, 2 lembar daun jeruk tadi kita rendam di dalam air selama 30 menit. Biar lunak dulu, baru kita cuci yang bersih. Lalu, 2 ekor ikannya tadi kita cuci yang bersih. Lalu kita belah bagian yang tengah, yang tebel ya. Dibelah sedikit, intinya kalau pas di steam itu biar cepat mateng. Dan daun bawangnya kita iris memanjang seperti ada dalam video. Dan juga kulit jeruknya tadi kita iris sama seperti yang ada dalam video ya, disimak ya. Setelah itu, 2 ekor ikannya tadi, lalu kita akan membumbuinya dengan sedikit lada bubuk dan setengah sendok teh garam. Kita akan membalurkannya di bagian permukaan ikan dan bagian dalamnya dulu. Setelah itu dibalik ya. Setelah kita membumbui dengan merata, lalu kita akan menaburinya dengan irisan kulit jeruk tadi. Kita taburkan di atas permukaan ikan dengan merata ya. Teman-teman, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Dan bunyikan tanda lonceng. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, dan ikannya ini udah siap untuk kita steam. Kemudian kita siapkan air di dalam wajan dan kita kasih sarang-sarangnya nanti buat tempat kita nyetim nanti. Dan setelah air mendidih, kita akan memulai menyetimnya. Kita masukkan ikan tadi yang udah kita siapkan tadi, lalu kita tutup dan kita akan menyetim selama 5 menit. Dan setelah 5 menit kita buka. Kita akan menaburinya dulu dengan daun bawang yang udah kita siapkan tadi. Nah, ini dia daun bawangnya, kita taburin di atas permukaan ikan yang merata ya. Lalu kita tutup sebentaran. Kurang lebih 30 detik ya, lalu kita buka tutupnya dan ikan udah mateng. Ikan mateng kita angkat, lalu kita akan menambahkan bumbu 1 sendok kecap asin dan sedikit gula. Lalu kita siramkan di atas ke permukaan ikan biar rasanya lebih sedap. Dan setelah itu ikan udah siap untuk dihidangkan. Ikannya udah mateng. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.